Masih ngenaan dina nyinglar COVID-19. Setutas pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pikeun wewengkon Bandung Raya di satujuan, pemerintah kota Bandung secara maksimal bakal ngelarapkan eta aturan ti mimiti tanggal 22 April nu bakal datang. Eta kacinakan teh mangrupa rapat terbatas Pemkot Bandung jeung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di nyinglar sumebarna COVID-19. Jegana 42 gerbang asup ka kota Bandung bakal direkepan. Bari diwewegan ku Forkopimda atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wali Kota Bandung Oded M. Dania mimpin rapat terbatas madung dengken dicendekanana PSBB di Balai Kota Bandung. Dina eta rapat teh Oded anu tayarian ti Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung merdih ka sakumna pihak pikeun ngalakonan rukun gawe nyinglar sumebarna COVID-19 ku cara ngalarapkeun pembatasan sosial berskala besar jeung opat daerah sejena nyata Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat jeung Kabupaten Sumedang anu asup kana wilayah Bandung Raya. Dina eta putusan rapat terbatas teh Kota Bandung bakal ngalarapkeun PSBB secara maksimal lantaran ngarasa leuwang ku jumlah anu katerapan COVID-19 anu beuki ngaronjat. Jagana aya 42 gerbang asup Kota Bandung anu bakal direkepan ngaliwatan penjagaan petugas TNI jeung Polri sarta diwatesanana angkutan umum jeung dina sektor sejena. Yang melihat apa namanya? Perkembangan ya, eskalasinya sangat cukup tajam, kira-kira. Namanya insya Allah kita akan melaksanakan satu upayakan lebih maksimal. Kalau terkait dengan pengawasan, apakah di Bandung ini ada seperti yang sudah sama, Pak, kemudian disiplin itu masuk, Pak, itu masuk ke tawarannya. Untuk pengawasan ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah, ya. Dari rapat perbatasan ini, dialog semua kita, jadi kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana dari kepolisian misalnya, dari TNI juga, ya, dari semua kepolisian sudah menyampaikan ya, bagaimana kita mengantisipasi dari jalur-jalur masuk Kota Bandung ya, pintu-pintu Kota Bandung yang begitu banyak. Insya Allah saya optimis dengan kesiagaan daripada Forkopimda ini, khususnya dari kepolisian, TNI, saya kira mudah-mudahan ini sudah bisa kita antisipasi. Tapi pikeun teknis jeung mekanisme dilarapkeunana eta PSBB maksimal teh bakal dipadungdeungkeun dina rapat lanjutan samemeh prakna dilarapkeun kasup sanksi pikeun ngarempak. Kiwari pihakna merdika sakumna warga pikeun tuhu kana sakumna anjuran ti pamarentah sangkan pandemi bisa sagancang napungkas. Yuana Kurniawan, Bandung TV.